Halo semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kita ketemu lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Nah, teman-teman sekalian, saya mau berbagi lagi dengan teman-teman ya, seputar kelistrikan mobil. Nah, kali ini saya mau membuat skema atau wiring diagram pemasangan relay untuk starter dan coil, ya, coil pengapian. Nah, untuk mobil Kijang ya, seperti Kijang Super, Kijang Grand Extra, dan Kijang karoseri lainnya. Nah, jadi barangkali teman-teman punya mobil lama ya, tahunnya sudah lumayan jauh ya, mungkin sudah pemakaian 10 tahun ke atas atau bahkan lebih ya. Kadang kan suka mengalami kendala di kelistrikan ya teman-teman. Wajar aja sih, karena memang kabel itu kan sering suka bermasalah ya, apalagi kabel-kabel yang ada dipasang di sekitaran ruang kap mesin ya teman-teman, itu kena panas dari mesin sehingga seiring berjalannya waktu kabel-kabel itu mulai getas sehingga strom itu terganggu ya teman-teman, baik ke starter maupun juga ke pengapian ya. Nah, kali ini saya akan mengulas itu, saya akan membuat skemanya. Jadi buat teman-teman yang barangkali kepengen masang sendiri di rumah, disimak aja video ini ya. Dan untuk pemula juga tetap semangat, semangat belajar untuk belajar dasar-dasar kelistrikan mobil. Nah, sebelum kita lanjut, dimohon untuk teman-teman subscribe ke channel ini ya. Jangan lupa di subscribe. Dan kalau ada iklan yang pendek, minta tolong juga ditonton ya teman-teman ya. Kalau iklan yang panjang gak usah ditonton, di skip aja gak apa-apa. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Nah teman-teman, jadi kita di sini langsung mulai saja, kita membuat skemanya ya, kita membuat jalur-jalur kabelnya. Jadi di sini ada dua ya teman-teman, kita akan memasang relay untuk starter, kemudian relay untuk coil ya, coil pengapian. Nah, saya akan memulai dulu dari kita cara kita memasang kuil ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini, ini ada kunci kontak ya. Ini kunci kontak, ini wear stand, ini relay untuk kuil, ini relay untuk dinamo starter. Ini aki, kita pakai aki standar ya 12 volt. Ini coil. Ini engine ya, ini mesin, ini dinamo starter. Kemudian yang ini delco ya, teman-teman. Ini kan kabel biru ini, kabel coil. Dari coil masuk ke delco ya. Nah, di sini kan ada platina ya. Oke. Jadi langsung aja saya akan menyambung dulu untuk relay coil ya. Nah, di relay itu kan di belakang ada angka ya teman-teman, ada angka 87, ada angka 86, ada angka 30, ada angka 85. Nah, jadi yang 85, yang 30 ini kita langsung sambung ke aki ya, aki plus. Jadi saya akan bikin kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke, saya mungkin lewat sini aja ini ya. Nah, ini untuk 30, nanti ini ke aki, tapi nanti di sini ada sikring dulu ya, ada fuse ya teman-teman, bisa pasang fuse 30 ampere. Nah, ya, jadi relay ini dapat strom dari aki lewat fuse ya. Kalau ada apa-apa terjadi korslet, fuse ini akan putus. Biasanya pakai yang 30 ampere. 20 ampere juga bisa, tapi standarnya sih 30 ya. Nah, kemudian dari kunci kontak,
Ya, ini saya sambungkan dulu ya yang ke kunci kontak ya. Jadi dari kunci kontak itu kan dapat arus listrik satu langsung masuk ya. Yang tulisan ini ya baterai. Jadi gini, ini berarti yang merah ini plus ya, yang merah ini positif. Masuk sini ya. Berarti kunci kontak sudah ada setrum. Ini setrum langsung ya teman-teman ya, tanpa ada sikring. Nah, kemudian kalau kita memutar sekali ya, kita mutar sekali, maka kan ini akan keluar ACC ya. Nah, biasanya ini untuk diperuntukkan untuk pemasangan tip mobil. Jadi ini kita nggak pasang ya teman-teman ya. Jadi ini saya silang. Nah, yang kita mau pasang ini ya teman-teman ya. Yang kita mau pasang adalah on engine ya. Jadi sudah putar dua kali, panel sudah menyala, lampu indikator instrumen panel menyala ya, gambar oli, gambar aki itu sudah menyala, berarti sudah on. Nah, ini kita masukin ke wear stand. Kalau kijang tuh pasti ada wear stand kan ya, yang warna putih itu loh. Nah, dari wear stand ini dia berubah arusnya masuk ke 87 langsung. Kemudian yang angka 86 ini langsung ke ground ya. Ini kan atau enggak aki min sama ya. Ground aki min sama, ini logonya sama, ini tandanya. Ini berarti sudah jadi min. Sudah jadi min ya teman-teman. Oke. Ya, ini ground ya. Sama ini sama aki min ya. Nah, kemudian 85 kita masukkan ke coil. Plusnya. Nah, sini ya. Nah, yang dari platina ini kan langsung ke coil negatif. Dong, benar ya? Nah, ini jalurnya begini ya, teman-teman. Kalau aslinya itu kan plusnya ini kan langsung dari kunci kontak ya, langsung dari sini nih 87 ya kan. Nih, kalau aslinya kita tidak menggunakan relay, maka saat kunci kontak di posisi on masuk sini setrum plus lewat wear stand. Tapi karena kita menggunakan relay, nah inilah jalurnya yang kita buat. Terkadang kita mesti pasang relay gini ya teman-teman ya, karena relay ini sangat membantu. Pertama, membantu kunci kontak juga supaya kunci kontak gak cepat rusak, karena beban kunci kontak itu lumayan besar ya. Karena ini kunci kontak ini di sini panas dia ya, kalau kita apalagi kita posisi starter di sini bisa panas ya teman-teman. Makanya kadang kunci kontak itu sering rusak pada mobil-mobil kijang ya, seperti kijang super, kijang rover itu sama ya, suka rusak. Di belakang itu kan ada pasangannya tuh, ada warna putih kitnya. Nanti kunci kontaknya yang di sini yang ada kuncinya tinggal, yang belakangnya yang kita ganti itu sering suka panas ya, terutama kabelnya. Nah, teman-teman, untuk pemasangan relay coil sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi beginilah jalur kabelnya. Nah, teman-teman nanti boleh pelajari lagi atau mau menggambar lagi lebih bagus dari gambar ini nggak apa-apa. Mohon maaf gambar saya kurang bagus ya teman-teman ya. Biasa karena saya menulisnya pakai tangan ya teman-teman. Maklum masih belum bisa menggunakan teknologi hari gini ya. Tapi nggak apa-apalah, yang penting kita mengerti jalur kabelnya. Nah, sekarang bagaimana dengan pemasangan relay dinamo starter? Nah, jadi yang 30 ini sudah kita beralih ke starter ya. Nah, yang 30 ini sama, ini masuk ke aki plus juga, tetapi dia tetap harus lewatin sekring ya. Sekring itu wajib dipasang untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu nanti dia putus, jadi aman ya. Jadi yang angka 30 sama masuk ke aki langsung. Kemudian yang ini yang starter on masuk ke angka 85. Oke ya. Nah, kemudian yang angka 87 masuk ke dinamo starter silikon switch ya. Kan di starter itu ada dua soket, ada dua kabel. Ada kabel besar, ada kabel kecil.
Nah, kabel besar itu kan langsung dari aki plus. Nih kabel yang ini nih yang besar yang dijepit pakai mur 12. Ini langsung ke sini masuk ya. Ini jalurnya. Ya, nah itu jalurnya. Ini enggak ada sikring ya, teman-teman ya. Ini langsung ya. Nah, yang ini yang ada satu lagi kabel silikon switch yang kecil ini. Nah, masuk ke 87. Nih, sambungannya ke sini, teman-teman. Nah, jadi saya pakai spidol biru aja ya. Nanti teman-teman pelajari lagi atau di apa? Diperhatikan baik-baik, teman-teman ya. Nah, jadi di sini masuk ke silikon switch starter. Sedangkan yang 86 ini kita hubungkan ke aki min atau ke ground, sama aja teman-teman ya. Yang ini masuk ke min, sama ini sama, sama ini sama. Ya, ini berarti sudah jadi ground. Oke, masa ya. Nah, jadi aslinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bawaan pabrik itu dia bablas. Dari sini tuh langsung ke sini. Ya, ini orinya ya. Sehingga yang saya bilang tadi beban dinamo starter ini lumayan beban kunci kontak ini lumayan berat. Sehingga bisa menimbulkan cepat rusak ya, tidak begitu panjang usianya. Kemudian gangguan yang kedua itu kita sulit untuk starter karena seperti yang awal sudah saya jelaskan, kabelnya sudah mulai terganggu jalurnya. Tetapi kita bisa punya alternatif lain ya. Nah, inilah alternatifnya. Jadi kabel orinya yang dari sini langsung ke sini, ke silikon switch, kita copot. Nah, kita ikutinlah jalur ini. Berarti kita tinggal ngerubah ya. Yang tadinya dari sini masuk ke sini, kita rubah masuk ke 85. Ya, ini kalau teman-teman mau pasang ke 86 bisa juga, nggak apa-apa, sama aja. Jadi 85 86 dibolak-balik nggak apa-apa. Jadi kalau ini mau difungsiin jadi min nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja. Saya sudah pernah praktek dan itu nggak ada soal ya, sama aja teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman udah bisa paham ya. Nah, jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini aja video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa subscribe. Nanti kita berjumpa lagi di video berikutnya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye.